Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore bosku. Selamat beraktivitas. Balik lagi di channel kami di Murah Motor Channel. Kali ini kami akan mereview satu unit yang baru masuk pendatang baru kita, yaitu ada Ninja FE tipe SE ya, ABS 2014 bosku, warna hitam putih. Jadi ini baru saja datang, langsung kita review. Mungkin ada di antara teman-teman yang kebetulan hari ini nonton, jadi mungkin berminat ya bosku. Mari datang ke showroom kami. Baik, yang baru bergabung di channel kami di Murah Motor Channel, showroom kami di Jalan Raya Skarteja, Pancor, Lombok Timur ya bos. Jadi di Lombok Timur, tepatnya di dekat jembatan Skarteja. Kalau dari arah Pancor, sebelah kiri jalan. Di depannya ada toko perak bosku ya. Jadi di Udo Murah Motor banyak ready stock, baik mulai dari Matic, motor bebek, dan motor sport. Oke, yang baru bergabung, mohon di like, komen, dan subscribe channel ini supaya kami terus bisa memberikan informasi seputaran motor bekas yang ada di Lombok Timur, bosku. Kita langsung saja, bos. Dari unit yang pertama kita akan review, yaitu ada Ninja FE tahun 2014 tipe ABS. Yang special edition bosku ya, warna hitam putih, warna yang sangat memang langka ya. Baru kedua kali ini saya dapat yang tipe SE yang warna putih hitam. Kita sama-sama cek kondisinya, mulai dari bagian depan ya bosku. Mulai dari bagian depan itu kondisinya ori banget bos, masih mulus bawaan pabrik. Saya dapat dari tangan pertama, dari barunya ya kemarin. Kondisinya keren. Dia sudah menggunakan full step ya. Jadi racing juga udah dapat, knalpot aslinya juga masih ada sama spakbor belakang lengkap ya bosku, part-part aslinya. Jadi ini yang tipe SE, bos. Dari sebelah kanan sudah kita cek sama-sama, tidak ada bekas pecah ataupun bekas baret-baret ya. Kita ke depan. Untuk ban depannya udah tipis bos, harus diganti ya. Terus kita cek di bagian ini. Ini sudah ditutupi dengan spotlight ya, jadi aslinya di dalam warna bling. Kita cek ke bagian samping. Mulus juga bos. Kita ke bagian tangki ya, masih kinclong ya, masih bagus banget bagian tangki, tidak ada bekas-bekas jatuh ataupun baret-baret yang enggak ada ya. Untuk kilometernya kita akan sama-sama cek tuh, yang nyala kuning ada tulisan keterangan ABS bos. Kilometer masih baru 7000 ya. Kita langsung cek sound ya. Suaranya garang banget ya bro. Jadi spakbor belakangnya masih ada, tersimpan rapi ya. Untuk racing dia menggunakan Leo Fine. Keren sih suaranya, lumayan bagus banget. Oke bos, itu sudah kita cek sound tadi, suaranya mantap banget ya, keren. Keren, kalau untuk ban belakangnya masih tebal banget, masih 85% lah ya. Kalau untuk ban belakang, piringan cakram masih tebal, gear rantai masih bagus. Jadi kalau mau dipasangkan spakbor aslinya juga ada ya, mau knalpot aslinya juga ada. Untuk motor ini kami buka harga dengan harga 36.500. Buat teman-teman yang berminat silahkan langsung japri ke saya, langsung WA nomor handphone saya yang tertera di kolom deskripsi. Oke, untuk Ninjanya cukup ya. Kita akan lanjut ke stok yang lain. Ini ada CB tahun 2021 pengeluarannya ya,
tahun 2021 bulan 1, tapi perakitan naik 2019 yang sudah model terbaru ya, box belakangnya beda. Ini rakitan terakhir mungkin 2019 cuman keluarnya di 2021. Di video sebelumnya juga udah kami review motor ini, keren banget ya. Mulus, tinggal pakai teman-teman. Tinggal make doang ya. Jadi semua surat-surat pajak masih panjang. Untuk motor ini harga 17.500, masih bisa dinego, Bos. Terus kita lanjut ke dekatnya ada pendatang baru kita juga, ada Scopy Cream 2012 yang stylish. Oke ya, motor ini kami hargakan dengan harga 16.500. Teman-teman masih ada nego ya. Masih ada nego sedikit, 16.500. Terus kita lanjut ke di dekatnya ini ada Bitpop tahun 2017 bulan 12. Jadi semeton kalau mau ngambil yang ini murah meriah sih menurut saya semeton ya. Jadi motor ini tergolong murah meriah injeksi di kelas Beat. Saya jarang sekali masuk bengkel ya, karena memang mesinnya lumayan bandel. Cuman pasarannya agak rendah ya. Harga cuman 11 juta teman-teman ya. 11 juta Bitpop. Terus di dekatnya ada Vario FI tahun 2014 bulan 10. Harga 11.500. Kondisi siap pakai, udah murah motor, jangan diragukan kualitasnya ya. Sebelum kami pajang motor ini sudah kami semua persiapkan, sudah kita cek-cek bagian mana yang harus kita rapikan dan perbaiki ya, sebelum biar teman-teman puas. Kita lanjut, di sampingnya ada Mio M3 tahun 2015, surat-surat mati sampai 2020, cuman terima pajak hidup ya teman-teman. Terima surat baru sampai tahun 2025, kami buka harga dengan harga 9.500. Silakan teman-teman kalau mau berkunjung datang ke UD Murah Motor, langsung cek-cek unitnya. Kemungkinan ada di antara motor-motor yang kami review ini ada teman-teman berminat, bisa langsung berkunjung ke sini. Kita lanjut nih, di bawah nih ada Raja Jalanan, Raja Tanjakan sorry, yang super irit banget tahun 2021. Ini ada Revo Pit 2021, kondisi masih kayak masih baru ya Bos, masih nempel tulisan-tulisan dealernya di boxnya. Jadi motor ini siap gas. Ini kalau untuk operasional per hari, setiap hari nih kondisinya irit banget ya. Revo Fit harga cuma 11.500 Bos. Teman-teman masih bisa saya kasih nego. Oke, kita lanjut ke atas. Baik, ini motor dari barunya saya yang keluarin nih. Kebetulan motor ini tinggal ke Malaysia sama saudara, jadi saya yang bayar. Kalau cocok harga silahkan, saya jual dengan harga 7.500 net. Saya beli kondisi kalau yang ini, jadi jangan diragukan kalau masalah kondisinya, semua mesinnya itu luar biasa, nggak pernah dibongkar dari baru. Oke, kita lanjut. Kita lanjut ya. Kita lanjut di MA King tahun 2020. Pemakaian, rakitan 2019 bulan 2. Tentunya surat-surat semuanya hidup. Yang warna GP keren banget. Nyalain lampu dong, kali ini. Lampu. Keren banget ya. Ini tahun 2020, perakitan 2019. Harga 17.500, kunci masih double bawaan dealer. Jadi dapat dari tangan pertama ya, dari barunya. Jadi teman-teman kalau ngambil ini berarti teman-teman tangan kedua. Oke, kita lanjut lagi. Di sini ada lagi unit kita, The Tracker tahun 2016. The Tracker new nih teman-teman ya. Udah saya pasangin decal kemarin semuanya. Decalnya udah baru, jadi warnanya matching banget. Jadi buat anak-anak muda yang suka motor adventure, saya sarankan ngambil motor ini karena mesinnya memang benar-benar bersih, nggak pernah dipakai nerabas, nggak pernah dipakai ngelumpur. Ini semua masih bawaan dealer ya, cuman saya pasangin decal kemarin ya, decal warna kuning rame-rame biar kelihatan ceria gitu ya. Kelihatan keren. Ini harga 23.500, teman-teman masih bisa saya kasih nego. Kita lanjut lagi, di sampingnya ada CBR 2021 ya, model terbaru yang persis sama model bodinya dengan 250cc, tapi ini 150cc Bos.
45cc, motor belum setahun ya, bulan 11 2021 dia keluar motor ini. Kondisi jangan ditanya deh, seperti motor baru. Kayak motor baru ya bos. Ini harga 31 juta daripada beli baru, lumayan ngirit budget bosku. Kita lanjut, di sampingnya ada Vixen tahun 2014 bulan 1 warna putih. Ini baru masuk juga, harga cuman 12 juta, masih bisa nego. 12 juta nego ya bos. Terus di sampingnya ada Yamaha NMAX 2019 bulan 2 warna hitam dop. Ini harga cuma 26.500 teman-teman. Jadi teman-teman kalau mau ngecek motor ini silahkan datang ke UD Murah Motor. Jadi kami tunggu, silahkan kita sama-sama duduk ngopi di sini sambil kita ngomongin harga dealnya berapa. Baik, kita lanjut, di sampingnya ada MA King 2018 bulan 7 warna orange hitam. Jadi di video sebelumnya juga udah kami review motor ini, harganya cuma 16 juta. Jadi teman-teman silahkan, buat yang lagi nonton sore hari ini, mungkin ada di antara teman-teman yang berkenan untuk beli motor di UD Murah Motor, silahkan datang ke sini, ketemu dengan saya selaku ownernya langsung. Jadi bisa nego-nego harga, dan motor yang kami jual juga ada garansinya 1 bulan. Enak ya di UD Murah Motor tuh ada garansi. Jadi teman-teman jangan khawatir masalah mengenai masalah mesin, kami garansikan. Oke, cukup dulu sampai sore hari ini. Teman-teman ya, thank you banget yang sudah nonton video kami dari awal sampai akhir. Yang baru bergabung, mungkin ada motor-motor yang pingin dicari, silahkan cek video-video kami sebelumnya juga. Banyak ready unit-unit yang belum bertuan. Dari harga 8 jutaan sampai harga 37 jutaan ada di sini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.